Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yudhhirahu ala kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Robisrohli saudari wa amri birahmatika ya Pemirsa Kolbu Islam yang dirahmati oleh Allah, apa kabarnya pemirsa di rumah? Saya berharap uh, pemirsa di rumah semuanya dalam keadaan sehat begitu ya dan terima kasih sudah menunggu Kolbu Islami pada Jumat yang penuh berkah hari ini dan alhamdulillah seperti yang pemirsa saksikan di rumah telah hadir narasumber kita yaitu uh, Ustazah Hajah ini ya, beliau adalah seorang balik Balikpapan yang pastinya sudah tidak asing di tengah-tengah pemirsa semua. Tapi sebelumnya, kita sapa dulu bersama: "Assalamualaikum bunda hari ini, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat semangat. Alhamdulillah, sehat semangat, semangat bunda ya. Cerah, cerah Merah ceria, ceria. <laughs> iya, pemirsa di rumah, pada hari ini kita mengangkat tema duka gota." duka kita dan pemirsa di rumah juga sudah bisa ikut bergabung di nomor interaktif 081348671267. Ya, Bunda terkait dengan tema kita hari ini duka gota duka kita sebenarnya apa sih yang terjadi dengan e, uh, itu sendiri dan gota ini sebenarnya ada di daerah mana bisa jadi pemirsa di rumah ada yang belum tahu. Silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.

dar kita, idola kita, guru besar kita pemimpin manusia terbaik hmm. di muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad SAW bersama keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan istiqomah mengikuti langkah dan sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti amin, amin. amin. ya rabbal alamin ya. sebelum saya lanjutkan, Mbak Johan saya hmm. ingin menyapa dulu pemirsa yang sedang ada di rumah hmm. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah lagi dalam acara Qolbu Islami acara rutin, ya hmm. subhanallah mungkin permisa yang ada di rumah sekarang mudah-mudahan dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit, kami mendoakan mudah-mudahan Allah syafiqillah Allah menyembuhkan Amin. dengan dengan Anda uh, sabar dalam penyakit insya Allah akan meringankan dosa-dosa Anda Amin. dan juga mungkin yang Uh, Permisi yang ada di dalam perjalanan, Mbak hmm. Johan. Di ya. Ya, dalam perjalanan, kita doakan. Mudah-mudahan Allah melindungi, uh, menyelamatkan sampai tujuannya. Uh, tema kita pada pagi hari ini. Pagi ya, Mbak Johan ini ya. Yeah. Uh, suasana pagi ya. Betul. Penuh berkah ya. Insya Allah. Uh, gauta, duka gauta adalah du, duka kita. Duka gauta adalah duka kita. Betul. Subhanallah, kayaknya itu... Uh, banyak mungkin uh, kita tidak 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 tahu tidak hmm. uh, tidak mendengar ya tapi uh, perlu kita sampaikan uh, berita ini kepada seluruh umat Muslim terutama pada khususnya ya hmm. uh, kita sekarang sudah berada di bulan Rajab ya sebentar lagi kita syakban setelah syakban kita memasuki bulan Ramadan, hmm. ya dalam hitungan Uh, hari mungkin sekitar dua hari lagi atau dua kurang lebih dua bulan setengah kita mm. sudah memasuki Ramadan mudah-mudahan ramadan ini kita semua berharap ramadan yang penuh uh, aman dan damai sehingga beberapa beberapa ramadan yang kita lalui mm. di belahan bumi ini ya kita mendengar saudara-saudara kita kaum muslimin terutama umat Islam ya uh, tidak tidak terlupakan dari ingatan kita masih Betul. teringat ingatan kita peristiwa Palestina hmm. Suria bahkan terakhir kita jeda baru jeda sebentar saja kita sempat oke orasi toh mbak hmm. nggak salah ya peristiwa saudara-saudara kita Rohingya kalau tidak salah iya. ya uh, ternyata baru-baru uh, uh, ini kita, kita sudah baru mendengar lagi mungkin hmm. TV, di berita TV dia kalau ibu sih bacanya di media, media, umat, ya, media, oh, media, media umat, umat ya, media sosial, media umat ya. Uh, di situ dilansir ya uh, negara Surya bagian timur mm -hmm. di Surya bagian timur ya yang dibombardir, dihabisi, dihabisi, mm -hmm. nah, dihabisi ya. Betul. Dengan penuh keji ya kezoliman yang sangat sangat memperhatinkan kita mm -hmm. sesama manusia tentunya ya Ini Betul. itu masalah kemanusiaan sebenarnya mbak Zonia ya. tidak 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 pandang itu muslim atau tidak kalau hmm. mereka mempunyai hati nurani ya e, dibombardir dihabisi dihabisi loh mbak Zonia ya. bahkan e, aktivis e, suria ya, yang bernama hadi abdullah ya, ya dalam akun facebooknya beliau mengatakan bahwa 4.000 umat islam yang dibantai ya e, di sana ada 520 jiwa yang mm -hmm. tewas ya anak-anak anak-anak 127 mm -hmm. ya jumlahnya 2.500 semua yang luka-luka ya mm -hmm. 500 jiwa orang dewasa mm -hmm. 127 anak-anak subhanallah ya nah itu kekejaman oleh seorang puasa yang namanya Basil Arasa mm hmm. ya di tentu dibantu Mbak Joan ya uh -huh. dibantu oleh kroni-kroninya ya oleh oleh sekutunya yang namanya uh, negara super power ya Amerika dan uh -uh. Rusia dan Iran ya uh -huh. itu yang menjadi keprihatinan kita alhamdulillah saya bersyukur sekali alhamdulillah para permisa yang ada di rumah uh, saudaraku seiman ya uh, kita tentunya dapat merasakan yeah. bagaimana andai kata itu terjadi pada diri kita pada negeri kita kita alhamdulillah di Indonesia sini kita masih bisa tidur nyenyak, makan enak, masih hmm. bisa beraktivitas. Di saat Saudara-saudara kita di belahan bumi sana, di negara sana ya, di belahan hmm. bumi yang namanya Suriah ini ya, di kota ini, mereka dalam keadaan memprihatinkan. Betul. Kan? Bagaimana kalau saat menyusui dengar suara bom? Hmm. Bagaimana di saat memasak? dengar suara bom, mm -mm. dengan suara bom itu dibarengin dengan pasti beberapa yang menjadi korban, mbak Zoan betul, bahkan uh, kalau kita melihat media sosial, bunda ya sarana-sarana uh, publik juga oh, dibombar iya, dir, ya. ya. begitu Jadi, ya. masjid-masjid, madrasah-madrasah -masjid, mm -hmm. -madrasa, rumah sakit, mm -hmm. ya, jadinya ya begitu memprihatinkan betul. sekali, sampai kadang-kadang itu kayaknya kita cuma sesak saja nafas kita nih, dada kita sesak. Waktu melihatnya, mendengarnya hmm. ya, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran dari kita. Kita semakin bersyukurnya pada Allah. Kita hmm. tinggal di negeri meskipun di Indonesia ini gonjang ganjingnya bermacam-macam yang kita dengar, yang kita lihat hmm. ya, yang kita alami, yang kita rasakan. Tapi kita masih bersyukur, kita masih bisa beraktivitas, mbak hmm. Zola, masih bisa tidurnya nyenyak, masih hmm. bisa makan. Subhanallah ya, Betul. itulah uh, perbandingannya kita dengan dengan mereka. Hmm. tapi mudah-mudahan kita tidak tidak serta merta ya mm -mm. Uh, dia itu bukan siapa siapa betul ternyata Allah mengingatkan di dalam surat al-huzurat itu kita tuh adalah muslim tuh apa tuh muslim tuh adalah bersaudara, bersaudara. innamal In mu'minuna ikhwah. kita tuh muslim bersaudara jadi kita tuh saudara bagaikan satu tubuh mbak Zuan betul ya satu tubuh di mana kalau tubuh kita ada yang sakit, contoh paling gampang saja di saat kita kecapean, mm -mm. pasti kita panas dingin ya. Baru Betul. kecapean, panas dingin. Anggota tubuh kita sudah nggak nyaman, kan? Betul. Kita lemah, lunglai, panas mm -mm. dingin. Ya orang jauh itu ngerges bahasanya itu ya. Mm -mm. Tapi, tapi yang paling, yang kedua lagi, ke kalau anggota tubuh kita yang namanya gigi yang sakit, mm -mm. Ya, baru gigi yang sakit, ya, atau hati yang sakit, ya. Mm -mm. Kayaknya semua nggak nyaman, semua nggak enak kan semuanya yang betul. kita rasakan, tuh begitu lo sebenarnya ibarat Jadi, kalau tadi sakit gigi yang sakit di gigi baik area mulut betul, tapi, tapi kepala ikut juga sakit tubuh dia badan, ikut ya, badan ikut juga sakit. panas dingin rasa tidak enak hmm. makan tidak enak tidur tidak enak sebenarnya kita sebagai sebagai umat yang satu ya tadi satu ya hmm. Allah menciptakan kita kuntum akhir umat ya sebaik-baik manusia kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini kita tuh muslim bersaudara mm -hmm. ya. Sebenarnya kita satu satu turunan loh Mbak Jovan ya dari Nabi Adam ya. Mm -hmm, betul. Sampai Nabi Muhammad ini, kita satu turunan yang mm -hmm. mengilahkan satu sebenarnya. Kita sebenarnya agama kita agama tauhid. pernah kita bahas kan, Mbak Joan, mm -hmm, ya Mbak Jovan ya. Waktu kita apa acara apa Mbak Joan, Judul kita tema kita waktu itu. di sini juga Pernyataan di Kalbu Islami apa, juga. Konsekuensi tauhid ya. Betul. Jadi wa ilah hukum ilah wahid la ilaha illallah warahmanir rahim. Mm -hmm. Benar Tuhan kamu Tuhan Esa yang satu kita itu kan betul. kita Tuhan kita satu, salatnya sama, al fatihahnya sama, takbirnya mm. sama, rukuhnya sama, 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 kiblatnya sama, kiblatnya mm. sama, ya. Subhanallah, kenapa kalau kita cuek ya? Betul. Bahkan itu kan di negara lain bukan negara kita, mm -mm. ya. Mereka iya. punya pemerintah sendiri. Tapi yang kita dengar sekarang ini yang presiden, pemerintah dia, penguasa dia yang sedang membombardir mm -mm. rakyatnya, di dibasmi. Iya, betul bunda jadi sebenarnya kalau kita melihat tadi fakta-fakta yang sebenarnya juga miris kita bunda ya satu sisi uh, sedih melihatnya begitu ya ikut merasakan bagaimana saudara-saudara kita di Gaza sana mengalami kezoliman oleh penguasannya nah sebenarnya apa yang membuat hal ini terjadi bunda sampai satu sisi tadi bagaimana pemerintah uh, dari Suriah itu menzolimi warganya sendiri dan bagaimana nanti posisi kita sebagai kaum muslimin yang yang di luar dari Suriah, Daklah begini, Pak Zawan. Ya, mm -mm. kita itu kan Muslim bersaudara. Mm -mm. Paling tidak, kita mempunyai apa ya? Mempunyai perasaan, mm -mm. ya, rasa. Bagaimana kalau tadi sih kita, kita sudah kita kita uh, jabarkan? Ya, mm -mm. di antara tubuh kita, anggota tubuh kita ada yang sakit, mungkin kita bisa merasakannya. Contoh, Betul. kalau keras dingin, sudah mm -mm. kan, Mbak Zawan? Ya, gitu, gitu kan, jadinya. Uh, ketika kita mendengar uh, saudara kita yang terzolimi, tersakiti, paling tidak kita, kalau di sini kita cuma mampu berdoa, hmm. kan? Yang kedua, paling-paling ya yang yang kita lakukan kemarin kayak saudara kita di ya, kemarin kita mengirim bantuan, Bentuan. ya alhamdulillah kan Betul. ya. Kalau kemarin tuh kalau Palestina tuh sempat selebriti uh, kita yang bernama Meli Guslo ya hmm -hmm. mereka uh, berangkat ke sana hmm. dengan apa dengan, dengan 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 misi kemanusiaan ya, hmm. mudah-mudahan. Uh, kita, kita kita sebagai sebagai umat yang satu ya hmm. uh, Allah kita satu yang esa itu uh, kita ayolah bersama-sama berbahu membahu tolong menolong ya adalah ya. uh, mal ini ya baik bunda ini insyaallah nanti kita bahas kembali baik. bunda ya setelah jeda iklan berikut ini pemirsa di rumah saya ingatkan kembali sudah bisa ikut bergabung di nomor interaktif 0813 4867 1267 kami segera kembali